Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow! Bulldozer. Bulldozer adalah sebuah kendaraan besar beroda rantai yang berfungsi menumbangkan pohon, mendorong tanah, serta timbunan material, dan lain-lain. Alat berat ini memiliki berbagai macam jenis sesuai penggunaannya. Ada swing bulldozer yang digunakan untuk lokasi rawa, wheel tractor dozer yang beroda karet, crawler tractor dozer yang beroda seperti kelabang, dan sebagainya. Number 2. Wheel loader. Wheel loader berfungsi untuk menggusur, memindahkan, atau memuat material seperti tanah, batu, pasir, puing-puing pembongkaran lainnya. Bentuknya yang kokoh, terutama roda depan dan belakang yang besar, membuatnya cocok untuk mendorong, mengangkat, dan memuat tanah, pasir, salju, dan material atau benda berat lainnya. Number 3. Skidder. Mesin hutan ini memotong pohon, lalu memindahkan pohon ke tempat pendaratan di mana mereka akan dimuat ke kendaraan lain untuk diangkut. Berbeda dengan forwarder, skidder membawa kayu hasil tebangan dengan cara diseret menyentuh tanah sejauh-jauhnya dari tempat penebangan pohon ke tempat yang dituju, yaitu tempat pengangkutan dan tempat pengolahan. Number 4. Haul truck. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Number 5. Light tower. Light tower atau menara lampu adalah alat berat yang berfungsi untuk menerangi pekerjaan saat malam hari atau saat konstruksi tidak tersedia cahaya alami. Mesin ini biasanya bertenaga diesel dan dapat dibawa keluar jalan raya atau off-road. Ia terdiri dari generator yang dipasang pada sepasang roda dan lampunya terletak di atasnya.